beredar video yang menunjukkan seorang perempuan pulang ke rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kabarnya ia tidak pernah mudik selama 1 tahun lebih, melalui unggahan video TikTok @delmontentaro pada Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Terlihat seorang perempuan mengenakan hijab turun dari mobil dan memeluk kedua orang tuanya. Menurut informasi yang diberikan, perempuan itu telah menjadi perantauan di Aceh dari Sulawesi selama 1 tahun lebih. Untuk tahun ini ia pun memiliki tekad untuk mudik dan memberikan kejutan kepada orang tuanya. Saat ditemui di rumah, ibunya awalnya tidak menyadari ada perempuan yang menghampirinya di dapur. Setelah tahu yang pulang adalah putrinya, ibu itu kemudian menangis memeluk anaknya. Begitu juga dengan bapaknya yang terlihat haru, tidak menyangka putrinya pulang. Suasana rumah seketika dibuat haru bercampur bahagia. Setelah sekian lama orang tua menanti anaknya pulang dari perantauan, unggahan video itu kemudian viral dan bahkan menjadi FYP di TikTok. Warganet yang menyaksikan postingan itu turut haru melihat kebahagiaan anak dan orang tuanya. Beberapa warganet malah mengingatkan untuk bersyukur selagi masih ada orang tua. Tahun ini tahun bahagia para perantauan, karena bisa mudik, entar pada hati-hati di jalan ya. Ada keluarga yang menunggu kalian di rumah, tulis warganet di kolom komentar. Hai kak, beruntung masih punya ortu lengkap, betapa bahagianya, saya melihatnya langsung menangis. Sehat-sehat ya kak dan kedua ortunya, bahagiakan mereka hingga akhir hayatnya, tulis warganet lainnya di kolom komentar. Demikian pemirsa, video viral yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video viral selanjutnya.